Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang tukang sol sepatu berusia 72 tahun berinisial S meninggal dunia secara mendadak di halaman sebuah ruko di samping Masjid Babul Khair, Kabupaten Ketapang. Kejadian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 jam 9 pagi di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Atas peristiwa itu, para pengguna jalan berhenti dan melihat guna mencoba mengetahui ada apa yang terjadi. Akibatnya, menjadi kerumunan orang dan sedikit membuat kendaraan memperlambat jalannya. Menurut keterangan dari beberapa orang di lokasi kejadian, mereka tidak mengetahui persis penyebab meninggalnya tukang sol sepatu berinisial S tersebut. Menurut keterangan istri beliau yang mengetahui kejadian itu dari seorang yang mengenal Bapak S tadi, menghubunginya, ia tidak melihat sesuatu yang aneh pagi itu dari kebiasaan suaminya sebelum berangkat kerja. Berdasarkan keterangan istri beliau, beliau bersama suaminya bertempat tinggal di Jalan Oto Iskandar Dinata, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Di lokasi kejadian, nampak petugas kepolisian Resort Ketapang sedang melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab meninggalnya tukang sol tersebut. Jenazah almarhum langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Agus Diam Ketapang oleh petugas kepolisian. Usai dievakuasi, polisi memasang garis polisi di lokasi kejadian. Barang bukti berupa sepeda dan alat-alat sol korban diamankan di Polres Ketapang. Dari studio Pawan TV YouTube channel mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.